So, welcome back again. Oke, kali ini saya mereaksi band pop rock dari Philadelphia. Pokoknya keren deh, ini band asli. Sekilas mirip apa ya, band Paramore. Suaranya juga agak mirip, cuman ini juga enak sih. Oke, band ini terbentuk di tahun 2011 dan sudah memiliki EP dan album. Cuman dari beberapa musiknya ada beberapa yang saya suka dan apa juga ya, ada juga yang bikin enak gitu musik-musiknya juga. Jadi buat kalian yang belum tahu dengan musik yang ini, jadi kita langsung aja reaction band dari Philadelphia. So okay, play. Wah keren kan? Agak mirip Paramore zaman dulu lah. Ini dia Judy Devoid. Tapi asik kok musik-musiknya, serius. Suaranya tuh agak mirip-mirip gitu, mirip-mirip sedikit lah. Sama-sama cantik vokalisnya dan gitarisnya. Cuman di sini dia bagian rhythm pemanis lah di musiknya, sekaligus vokalnya manis. Pemain bassnya main di atas. Asik kan? Walaupun santai juga, ini kayak musik buat apa ya? Buat sambil dengerin. Dengerin sambil kerjain tugas, kerjain kerjaan nih, boleh nih. Dari video clipnya aja agak kurang ngerti sih, gak tau ngeliat apa dari atas, tapi musiknya asik sih. Apalagi musik yang apa ya, bullet gitu kalau gak salah, ada beberapa yang enak musiknya. Jadi sekilas kayak kita dengerin Paramore tapi zaman dulu banget gitu. Kalau denger musik yang kayak gini tuh enak buat sambil main skateboard, asik nih. Emang bener ya, vokalisnya tuh enak deh dipandang. Mungkin ini pemanis dari musiknya. Keren. Dari segi video juga udah keren. Itu dia dari Judy Devoid.
Oke, itu dia dari Johnny Divine. Keren kan musiknya, walaupun santai tapi apa ya, enak buat dibawa dengerin buat sambil kerja atau sambil kuliah juga asik. Oke, jadi itu dia musik yang berjudul Bullet, dan saya tadi salah ngomong, emang bener sih, dan ini tuh judulnya Bullet, tapi musiknya emang santai sih, cuman ini musiknya anak muda banget gitu ya, walaupun yang lainnya juga lebih enak musiknya, ini juga apa ya, enak juga sih sebenarnya. Oke, buat kalian yang suka dengan musik seperti ini, silakan cek aja langsung di deskripsi. Buat kalian yang belum tahu dengan musiknya, buat kalian yang belum tahu dengan yang namanya band Johnny Divided, kok itulah. Tapi emang enak banget sih, musik-musik yang lain juga enak banget. Jadi serasa apa ya, dengerin musik-musik Paramore zaman dulu lah. Oke, buat kalian yang suka dengan musik ini, jangan lupa untuk support channelnya Johnny Divided. Dan cek juga di Spotify dan juga cek di Apple Musicnya atau di Basecamp sekalipun, cek aja. Oke, bagi yang kurang jelas dengan video clip band yang saya reaksiin sebelum-sebelumnya, cek aja di deskripsi, nanti saya akan kasih link video aslinya biar kalian dengerin langsung tanpa ada reaksi dari saya, jadi biar kalian tahu kalau band ini keren. Oke, kata terakhir untuk kalian, terima kasih untuk yang sudah nonton dan terima kasih untuk yang sudah support band sebelumnya, dan jangan lupa untuk share ke teman kalian kalau band Judy Divided ini asik banget musik-musiknya, dan jangan lupa kasih tahu mereka untuk support band yang satu ini. Oke? Terima kasih yang sudah menonton hari ini, dan terima kasih yang sudah support band sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih buat kalian, oke? Kata terakhir untuk kalian, jangan lupa membersihkan akuarium ikan kalian biar tidak lumutan, biar nggak keruh airnya, kasihan ikannya, biar enak dilihat. Jadi jangan lupa untuk bersihkan akuarium kalian, oke?